Halo guys, hari ini aku mau belajar letter. Aku ada PR Maths. Ayo kita gunting, ini emang isi gunting tuh kan. Ayo coba. Tapi jangan sampai bukunya sobek. Sudah tuh guys, dan sekarang ayo kita potong kata bulannya. Oops. Ini yang paling panjang. Tinggal dua lagi. Tinggal dua lagi, guys. Satu. Dua. Tiga. Empat. Sudah. Oh, udah. Guys, ternyata tadi terbaliknya, nggak tahu ada lagi apa enggak. Ternyata di belakangnya masih ada lagi nih, satu lagi. Tuh guys. Guys, longest itu artinya yang paling panjang. Kalau shortest itu artinya yang paling pendek. Jadi berarti yang longest yang ini di sini, guys. Kalau yang ini berarti di sini, guys. Ayo kita tanya, guys. Kamu tahu gak, guys? Ini taruh di mana, guys? Gini. Gampang ini, guys. J-nya ini taruh di atas sini dan ini taruh di atas sini nih, guys. Tuh, guys. Ya, yuk kita tempel. Tapi tadi itu contoh doang, jadi yang benar jawabannya itu, guys. Tempel dulu aja. Dikasih lem dan dikasih tempelannya. Tuh guys, sudah selesai. Nah, yang paling bawah itu shortest dan yang paling atas itu longest, guys. Nah, yang ini udah selesai. Kalau yang ini kan lebih panjang daripada yang ini kan, dan yang ini lebih longer daripada yang ini. Longer itu artinya lebih panjang dari. Dan kalau yang ini kan lebih panjang juga daripada yang ini, jadi yang ini lebih longer daripada yang ini, guys.
Kerjanya ini sudah selesai nih guys, kayak gini guys hasilnya. Subscribe dan di like ya guys. Yaudah, dah guys. Sampai ketemu lagi ya guys. Dah.